Halo, salam ampas kopi. Kawan-kawan pembudidaya walet dimanapun kalian berada, biasanya di bulan Agustus ini adalah musim anakan bagi burung walet. Nah, saya akan melakukan pengecekan pada RBW saya, apakah burung walet yang nginap di dalam itu sudah memiliki anakan. Oke, kita lihat bersama. Ikuti trip studio ini. Nah, guys, sekarang saya berada di dalam gedung walet. Dan kini saya temukan di ruangan lantai 1 ada sarang semut. Dan lantai-lantai ini jadi sarang semut ini. Tuh. Aha. Saya siram pakai minyak tanah. Minyak tanah. Agar semutnya mati. Semutnya mati. Iya, karena semut-semut ini sangat mengganggu. Takutnya dia jangan sampai lari ke sarang atau ganggu anakan walet. Nah. Nih. Anakan walet. Apa itu? Apa? Ini ada sarang satu. Sudah ada anakan. Ini dua. Saya hitung untuk kalian, ini juga sudah ada anakan, dua, kemudian tiga, sudah ada anakan juga, satu ekor, tiga, kemudian empat, mana? Ini empat, oke, mana lagi? Lima, besar. Lima ada anakan dua ekor lima kemudian ini enam ini baru mau polesan tuh baru mau poles ada enam kemudian mana lagi di atas sini. Di atas sini kayaknya dia ya ada enam ya lima. 6 di atas kan? 6 di atas 2 di atas 2 oke 6 ekor dan kita fokus lagi pada sarang semut yang sangat mengganggu. Semoga baunya tidak mengganggu burung walet. Kita timbun saja. Oke. Agar bau minyak tanahnya tidak tidak terlalu ekstrim. Ini pasir-pasir ini dari bawah lantai yang dibongkar sama semut. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Salam ampas kopi.